Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Penyanyi Aurel Hermansyah membagikan kabar duka di laman Instagram pribadinya. Aurel mengunggah foto hasil USG. Istri Atta Halilintar itu mengisyaratkan bahwa sudah mengalami keguguran. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Selamat jalan anakku sayang. Doain mama dan papa dari surga. Tulis Aurel Hermansyah pada Selasa 18 Mei 2021. Tak banyak kata yang ditinggalkan Aurel Hermansyah untuk menjelaskan. Namun unggahan Atta Halilintar seolah membenarkan kabar duka tersebut. Atta Halilintar mengunggah foto yang sama dengan sang istri. Ia lantas berharap bisa bertemu anaknya kelak di surga. Sampai jumpa di surga anakku, doain papa mama ya, kata Atta Halilintar sebagai keterangan foto tersebut. Di sisi lain, mengetahui putri sulungnya baru saja mengalami keguguran, penyanyi Krisdayanti langsung memberi komentar yang menguatkan untuk Aurel Hermansyah. Krisdayanti melalui akun Krisdayanti Lemos menulis pesan di kolom komentar unggahan Aurel Hermansyah saat membagikan kabar duka tersebut. My Strong Loli, tulis Krisdayanti singkat yang telah disukai sebanyak lebih dari 1000 kali. Komentar Krisdayanti itu membuat beberapa netizen bersedih dan berharap Krisdayanti terus mendoakan Atta dan Aurel Hermansyah. Selain Krisdayanti, Anang Hermansyah juga memberikan komentar yang menguatkan putrinya tersebut. Meskipun saat ini Anang sedang tidak ada di Indonesia. Yang sabar ya anakku, ikhlaskan ya, tulis Anang di akun Anang Hijau. Dikutip dan dirangkum dari kompas.com.